Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memperagakan cara memakainya Kampurui Batavi. BV Batavi. Yang pertama-tama ini ada empat sudut. Ya, kita lipat membentuki segitiga. Ya, bentuk segitiga. Baru itu kita lipat 4 lipatan sesuai ukuran kepala. Empat, telah dilipat kayak seperti mau dikacu, kita pegang, baru kita angkat kain tersebut, kita letakkan di sejajar di belakang kepala kita. Nah, begini cara prosesi pemakaiannya adalah kain yang di kanan harus ditindis di kain yang kiri. Dan cara mengikatnya tidak terlalu kencang. Sekarang prosesi pengambilan daun tersebut. Daun tersebut kita ambil di ibu jari, menunggu untuk dibentuknya yang sisi kanan, ya? Yang di sisi kanan, di sisi kiri ya, kita tarik sampai habis. Nah, tarik sampai habis ya. Apabila telah terjadinya model tersebut membentuk segitiga yang daun, kita mengambil lagi yang di sebelah kanan. Tidak terlalu tinggi. Oh, yang kanan tidak terlalu tinggi. Iya, yang kanan tidak terlalu tinggi. Berarti lebih tinggi kiri dari kanan. Iya. Ya? Itu apakah ada artinya? Ada. Ada maknanya? Ada. Ada ya. Iya, ada. Jadi beginilah. Beginilah. Akhirnya. Tinggal di belakang. Penyikatan. Dirapikan dan ikat. Ya, penyikatan tersebut kayak simpul mati. Oke. Beginilah model pengikatannya. Dan kampur tersebut digunakan untuk kabung kalena ratibu talepitulasanya dengan digunakan saat kehadiran kapaliki atau disebut kapalei yang digunakan di perangkat sara kidina hukum bolio maupun di sara kidinya benteng sara bolio. Berarti ini kampurunya Laode? Laode. Laode. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Ini beliau ini adalah Tumbuna Ganda di Masjid Benteng Sorowali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.